Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi cara mencari stasiun Trans 7 lewat parabola ya, satelit. Sebelumnya Trans 7 itu berada di Telkom 3 ya, tapi sekarang sudah pindah ke Telkom 4. Oke. Sebelumnya jika teman-teman meletakkan satelit Telkomnya di port 2 ataupun 1, dibalik saja ya. Dibalik Telkomnya diletakkan di port 1 ataupun balapannya di port 2 ataupun sebaliknya. Dan naikkan tuasnya ya, naikkan tuasnya dari sebelumnya. Jika teman-teman set di Telkom 3 agak turun, sekarang teman-teman bisa naikkan sekitar 5 cm ya dari posisi sebelumnya, sekitar satu jari kelingking ya teman-teman ya, satu jari kelingking dari posisi sebelumnya, dinaikkan ke arah barat ya, dinaikkan, jangan diturunkan. Jika posisinya sebelumnya pada Telkom 3 itu dinaikkan untuk mendapatkan posisi satelit Telkom 4. Untuk pengaturan receivernya, teman-teman bisa masuk ke menu ya, menu. Masuk ke menu. Nah, masuk ke daftar satelit. Daftar satelit. Nah, di sini teman-teman matchkan dulu ya palapa ya, palapanya. Jika sebelumnya palapanya di port 1, bisa ditukar di port 2 lalu simpan ya, keluar dan simpan. Nah, sudah keluar. Dan untuk Telkomnya ini, jika menggunakan receiver saya tidak bisa tercari ya teman-teman, maka saya nonaktifkan saja portnya, disable, lalu saya simpan. Di sini saya perlu membuat daftar satelit baru ya, jadi itu ada tambah ya, tanda merah, maka saya akan buat satelit baru. Namanya bebas ya, Telkom. Telkom. Empat. Nah, lalu simpan. Setelah itu garis bujurnya teman-teman set di 108 ya, lalu konfirmasi. Nah, di sini masuk ke pengaturan ya, nih kita letakkan yang sebelumnya di port 1 ya, lalu simpan. Lalu kita scan ya,
kita scan TV saja apakah bisa keluar. Kita tunggu. Nah, di situ sudah keluar ya, teman-teman. Nah. Nah, keluar ya. Coba kita keluar. Demikianlah ya teman-teman ya. Itu sudah keluar itu ya. Demikianlah informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.